fuori. Aku ni kan tak terlihat dengan aku. Aku bangga. Mau ambil buah pun marah kali. Mungkin tengok kali. Mula ni lantai aku ni. Mula tak dia pun menjadi mak tu. Mungkin tengok kepala. Nak tu ni kena ajar lah kamu ni. Mungkin dia tengok. Duduk je lah, elak lah tu. Lalu tu dulu ikut area media lah. Mok tu dari sini, tak ada yang ajar mana. Pindah sebab awak becik kau, Mek. Tu ya Allah, tu dia habis kecek ni. Bila masa saya becik kau, Mek? Lepas tu awak duduk buat Mek ke bos tu. Sampai sakit kaki dia tu. Bila masa saya tak ada niat langsung pun tahu tak. Saya duduk dengan Mok tiba-tiba Mek mari. Awak tak sempat tipu lah. Awak duduk bully Mek. Awak suruh Mek basuh baju. Jaga anak. Awak duduk apa? Awak duduk relax dalam bilik. Duduk mesin kat jatuh lain. Semua kerja atas rumah ni semua saya buat. Saya tak percaya. Awak ni memang pandai berlakon. Depan saya berlakon baik. Saya tak percaya awak. Kecik ni. Awak tak percaya langsung saya ni.
Apa tahu dok mek tu macam-macam dia buat saya. Abang ada ke atas rumah ni? Tak ada ke? Hari-hari saya je yang ada dah. Saya tak percaya. Memang patutlah mek tu benci kau. Awak ni pandai berlaku baik dah depan saya. Eh, bukan kau dengan mek awak tu yang tak suka saya jat dulu lagi? Eh, awak jangan bodoh depan mereka. Eh, memang patut pun nak tapa. Selama ni mu jadi gini, kaya aku tak cita apa mu ni. Eh, lain kali, aku dengar lagi mu puduh pasal mek aku. Siap mu. Ambu-ambu, sedapnya mu. Udah pakai nasi. Kan, bertambah-tambah mu tak lipat lagi ke? Kejap lah, nak makan dulu. Tak makan ke? Mu nak makan? Ha, nak makan. Ha, nak minum. Ha, nak minum sangat dah. Ha. Tua hati aku dah. Lama lah aku sebut. Kenapa mu tak suka sangat dengan orang? Memang aku tak suka kamu! Aku tidak puas hati pun dengan anak aku. Dah kalau mu rasa mu tak suka, itu lah mu cakap dengan orang. Min, jawab. Min dengar, Min dengar kata-kata Min. Jawab, eh, muka kena ajar dengan Min tu. Memang patutlah Min tu benci kamu. Min dengar sendiri dan dengar Min lah. Kita dah lewat ke Min. Min memang kena ajar. Pang Min, bawa layar you, Min. Di Min. Satu. Sabar. Letak apa lagi? Mu nak mati ke? Tu hok mu nak ke selama ni? Mu cerai aku. Dok awak. Saya sayang lagi kau. Sabar. Kan nak selesai masalah lu kecak kau gini. Mu bijau. Mu bijau. Mu jangan main dekat ah. Awak. Dekat ah. Letak pisah tu. Ingat anak kita. Anak kita. Bon, aku tak usah duduk dengan mu, Ami. Mu dengan mu sama lah. Oh. Mu nak aku jadi gila ke? Duh. Mu nak aku jadi gini ke, Ami ke? Duh. Mu nak sama ni ke? Saya lagi kamu. Mati ke? Mu memang nak aku mati ke? Duh, awak. Sabar, awak. Tak bisa tu. Mari saja bisa. Ami. Ibu baik kan? Aku tak usir hidup dengan muang. Tak usir dari rumah ni. Aku tak usir. Mu cerai aku. Mu cerai aku dah. Mu cerai aku, Ami. Kita pindah. Mok, kita pindah. Saya janji. Ami tak pindah dari sini. Ami duduk dengan Mek. Ami sorry ada Mek. Hei, Mek Mumba! Dah. Aku tak usir dengar. Eh, selama ni mu buat gapo-gapo pun aku senyap je. Aku tidak bodoh. Aku nampak. Tapi hari ni tak boleh. Tapa aku mucuk dah, mek mu. Ni, mu pun. Ada jadi tok lelaki kena bertanggungjawab walaupun mek kita ni letak nombor satu. Tapi kita tak boleh nak tolong mek isteri kita. Tahu tak apa dia yang mek mu buat? Mek mu suruh dia buat batu, buat begini, buat begini, buat batu. Tak sih. Mu layan dia supaya orang asing. Bukan takat orang asing. Supaya pendatang asing buat dia. Supaya orang gaji. Siapa hati Mek buat gini kau bini Mek? Selama ni Mek caya kau Mek. Rupa-rupanya. Dah lami. Lipat gaya baju. Duduk luar. Bukan ayah nak perambak.
Lagi mi duduk sini, lagi tu lah mek mu ni jadi lagu ni. Naik minyuk. Minyuk tinggal mek ni. Bodoh! Gila. Kita pergi lewat sini. Ming! Ming! Tak ada Ming lah. Kita ni orang tua dah. Kau lama, kau tua. Lepas tu nak gantung siapa lagi? Kalau tidak kau nak menatu. Mek lagi ni mek saya kau. Anak kita! Saya kalau kita Natu tu pun anak kita juga! Tosik! Natu kita tu, mok pada cucu kita! Halo, kai baju tambung ni dua hari dah mu! Ipak tak? Halo, pusuk semula lah tu baju! Air aku tu buat tadi tosik, tak buat lagi! Voy a negar.